Kali ini kita akan bekerja di firmware Hetzmann ya. Untuk ini saya sudah mempersiapkan firmware-nya. Update-nya kalau di website itu tanggal berapa gitu ya? Tanggal 1 September 2019 kalau nggak salah itu. Yang paling akhir yang sampai sekarang belum ada update lagi. Terus ada juga untuk GX6605.exe dan ada juga untuk SQuasiFS. Ini untuk yang sudah pernah nonton untuk video Gitmecom Store Plus yang edit untuk API ke YouTube. Silakan untuk di close aja atau mungkin untuk di skip aja ini karena sama persis. Cuman memang firmware-nya berbeda itu aja ya. Nih. Yang kita lakukan adalah membuka untuk firmware-nya. Membuka firmware-nya dengan GX6605.exe, kita unpack dulu. Terus setelah unpack kita lihat atau kita copy untuk app-nya. Di sini kita masukkan ke bagian SQuasiFS, terus kita unpack untuk app-nya. Ini sudah kita unpack, terus ada juga untuk demnya dan kita masuk ke DLCFG. Nih, ada di bagian bawah untuk ini untuk APK-nya. Ini untuk APK-nya kayaknya juga udah limited ini untuk APK-nya. Kita ganti untuk APK yang lain. Misalnya saya ganti ini ya. Misalnya saya ganti untuk APK-nya. Nah, ini sama dengan yang Gitmecom itu sama. Kita simpan. Setelah simpan, kita masuk ke ini SQuasiFS lagi. Terus kita repack. Nah ya. Udah. Kita buka untuk APP. Terus juga untuk repack-nya. Ya. Udah, ada dua. Kita pakai untuk 32 biar lebih enak. Oke. Di sini kita sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir ini ada 35 10 nih. Ya. Dan raja. Ini untuk ini untuk ngopi aja. Ngopi aja sore. Copy space-nya. Ini ada 36 sama 36 sama 36 gitu ya. Oke, kita save as masukkan ke ini, terus kita save app nya kita close. Selanjutnya kita repack ya, kita repack dengan GX ini open build ini 3 so kita repack. Oke, sudah dapat untuk banyak, tinggal mencoba aja. Begitu untuk caranya bagaimana mengganti YouTube APK yang ada di firmware Hetzmann. Cukup mudah, silakan kalau mau dicoba. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masalah, silakan diskusikan di bagian komentar. Dari saya cukup sekian aja. Yuk.